Sarawak menyasarkan 83 pingat emas dalam misi memburu gelaran juara kali ke-14 pada Temasya Supara pada Temasya Para Sukan Malaysia Sukma 2024 yang dijadualkan berlangsung 23 hingga 28 September ini. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata beliau yakin atlet para mampu mempamerkan prestasi baik setelah menjalani latihan di luar negara sebelum menghadapi Para Sukma kali ini. Beliau berkata itu menunjukkan dedikasi, komitmen dan kerja keras atlet para yang sanggup mengorbankan masa dan kerja mereka bagi menjalani latihan yang intensif. Memanglah berusaha dan rakan-rakan saya kali ini untuk memberikan latihan yang cukup kepada atlet para semua kita. Walaupun hantar di South Africa pun kita kerana kita akan bawa potensi atlet kita memang sudah ada. Kalau Kerajaan Sarawak akan menyediakan insentif RM15,000 kepada para atlet negeri itu yang berjaya meraih pingat emas, manakala pemenang pingat perak akan menerima RM5,000, manakala gangsa RM3,000 pada Para Sukma kali ini. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata temasya kali ini disertai 1,290 atlet para. Sarawak menghantar 213 atlet para dan dengan kekuatan itu beliau yakin sasaran 83 pingat emas dapat dicapai. Pastikan kali ini kontinjen Para Sukma Sarawak meraih kembali tahta sebagai juara Para Sukma. Kita kalah